Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Dan kali ini saya ajak Anda untuk melihat-lihat tanaman yang berhasil saya tanam ya. Tanaman yang pertama yang saya saya budidayakan adalah bunga krisan gitu guys. Mudah-mudahan nggak salah ya, ini namanya bunga krisan. Dan ada juga sih yang ngomong ini bunga aster ya. Saya juga bingung ya, bedanya antara bunga aster sama krisan itu apa gitu ya. Kalau kemarin saya pernah sih sempat ini nanam bunga ini ya, dan ini tumbuhnya lumayan ya, lumayan subur gitu. Terus tanamannya itu ya, pas saya lihat di internet ya, ternyata ini namanya bunga aster gitu ya. Tapi saya sendiri sih nggak tahu ya, kalau yang ini namanya bunga krisan guys. Bedanya juga sama yang tadi itu saya juga nggak ngerti ya. Cuman kalau dulu saya pernah menanam bunga aster, bunganya itu semacam kayak bertumpuk-tumpuk gitu ya. Cuman yang kali ini saya tanam itu enggak ya, di tengahnya ada kayak semacam putihnya. Terus ini saya ambil dari pinggir jalan loh guys ya. Terus kemudian saya coba untuk ditanam, saya asal aja gitu, saya rendam, kemudian saya tanam 2 atau 3 hari kemudian, dan ini dia tanamannya yang sudah saya saya berhasil saya tumbuhkan ya. Oke, saya sih sebenarnya nggak terlalu ahli ya untuk masalah tanam menanam kayak gini ya. Cuman kalau berhasil kayak gini ya jelasnya seneng ya, apalagi kalau tanamannya itu berbunga gitu. Dan sebenarnya saya dulu pernah ini ya, membeli bunga krisan gitu yang warnanya merah-merah, agak-agak pink atau apa gitu lah, atau agak-agak ungu gitu ya. Dan saya pernah membudidayakan, ternyata gak berhasil. Dan ini malah saya ambilnya dari pinggir jalan ya. Hanya ambil dikit aja guys ya, padahal itu udah sangat layu ya pas saya bawa pulang gitu. Nah jadinya lumayan guys. Nah ini dia, kalau yang ini bunga krisan, bukan bunga krisan saya ya ini ya. Ini bunga krisan yang ada di tempat yang lainnya, yang sebenarnya saya pingin minta sih, cuman saya nggak enak ya mau mintanya. Dan di sini saya bisa menemukan ada yang warnanya putih, warnanya kuning, ada yang warnanya lain-lain juga gitu ya, warna orange gitu ya. Oke, sementara ini tanaman lainnya yang sempat saya budidayakan ya, padahal sebenarnya ini udah sempat ditebang gitu ya, udah nggak punya lagi. Terus kemudian saya sudah selamatkan ya. Dan untuk tanaman ini sendiri, kalau saya sih kategori yang gampang untuk ditanam ya, karena dari batangnya aja terus kita tancepin. Tapi kita juga harus rajin untuk menyiram ya, cuman yang nggak sering-sering amat sih, karena nanti kalau terlalu sering disiram juga ini busuk ya. Dan ini ya, dan kita nggak bisa menikmati tanaman ini. Nah ini dia udah muncul ya, ada bunga-bunga kecilnya. Kalau bunga kamboja kayak gini tuh bergerombol guys. Ini yang lebih kecil lagi nih ya. Ini warnanya kuning ya. Oke, ini ada yang ngomong itu bunga kamboja cendana kayak gitu sih. Dan ini sebenarnya udah diletakkan di itu di onggokan gitu guys ya. Terus kemudian saya ambil lagi, saya tancapin di tanah, dan alhamdulillah bisa tumbuh dengan baik. Nah kalau yang ini adalah bunga kamboja yang sudah lama saya nantikan untuk saya punya ya. Saya dulu ambilnya dari halamannya masjid gitu ya. Kebetulan saya minta izin untuk mengambil gitu ya. Dan kata yang saya minta izin itu itu malah tanya sama saya, bisa nggak ya, emang bisa gitu katanya ya. Karena saya pernah menanam yang warnanya kuning dan pink ya, agak-agak pink gitu ya, saya omong aja bisa gitu ya. Dan sebenarnya saya juga khawatir ya, ini tanamannya soalnya udah lama banget nggak bisa tumbuh, dan akhirnya tumbuh tunas-tunasnya gitu guys, terus daunnya gitu maksudnya ya.
Jadi kayak gini ditanam di ya kayak gini ya di sebelah rumah ya. Jadi kayak gini guys. Nah ini yang tumbuh subur tuh warnanya kuning ya. Kalau warnanya putih saya belum pernah punya. Padahal sebenarnya yang saya pingin punya itu warnanya putih. Nah ini dia ya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian dan saya pikir tanamannya cuma tumbuh daunnya sedikit aja ya, ternyata bisa tumbuh dengan baik ya, meskipun ya bisa dilihat sendiri kan batangnya itu kecil gitu ya, beda dengan yang ada di sebelahnya yang besar dan kayaknya pendek-pendek gini aja ya guys ya. Saya nggak ngerti saya ngambilnya yang salah atau mungkin yang ini ya, tapi dulu saya waktu ambil tanaman ini ya batangnya saya pokoknya dipatahin gitu aja asalkan punya gitu guys, dan nggak terlalu panjang sih gitu ya, dan ya udah ternyata bisa, dan itu bisa dilihat ya guys ya, ada ini ada bunganya kayaknya itu udah mau muncul ya, nggak tahu ya karena dengan batangnya yang kayak gini kayaknya bunganya kecil ya, jadi harus digedein lagi ya, diambil batangnya lagi, dipatahin lagi, ditancepin lagi kayak gitu ya. Mungkin loh ya, tapi saya sendiri nggak tahu, belum pernah, ini baru pertama kali saya tanam yang warnanya putih dan berhasil tumbuh beberapa daunnya. Kalau dulu sih udah pernah saya nanam yang warnanya putih, cuman nggak berhasil ya. Oke, mungkin yang salah apa ya, tapi belakangan saya nanam bunga kayak gini ya berhasil ya guys. Yo, kayak gini deh ya. Oke, jadi gitu aja ya videonya tentang dua tanaman yang saya sendiri nggak menyangka ternyata bisa saya ini ya, saya tanam dengan cukup berhasil gitu ya. Oke guys, makasih banget udah gabung aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.